Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton setia Ilham Maulani Channel. Beberapa hari yang lalu saya telah berbagi dengan rekan-rekan 10 tutorial tentang dunia peryoutuban melalui HP Android. Hari ini saya kembali akan berbagi tentang dunia peryoutuban tetapi melalui laptop. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan. Cara mengupload video di channel YouTube. Sebelum kita mengupload video di channel YouTube, tentu di laptop kita sudah tersedia video yang akan kita upload. Juga tersedia thumbnail atau cover YouTube yang akan kita insertkan ataupun yang akan kita masukkan ke video tersebut. Kita cek persiapan kita tentang video dan thumbnail. Kita klik di sini, ada doa keselamatan. Nah, saya akan memasukkan sebuah video tentang doa keselamatan yang akan dibacakan oleh seorang anak yang bernama Kaisan. Thumbnail-nya juga saya sediakan di sini, atau cover YouTube-nya sudah saya sediakan. Jadi minimal video dan thumbnail atau cover untuk channel YouTube sudah tersedia di laptop ini. Baiklah, sekarang kita berlanjut kepada bagaimana cara mengupload video dan thumbnail ini. Kita buka Google Chrome. Lalu aplikasi YouTube kita buka. Di pojok kanan atas sudah terlihat akun channel YouTube Shanuri Maulani. Kita klik. Lalu kita klik YouTube Studio. Di dashboard channel Shanuri Maulani terdapat dua cara untuk mengupload video. Yang pertama, kita klik tulisan upload video ini. Dan yang kedua, di pojok kanan atas ada tanda panah ke atas. Di sini ada tanda dan tulisan upload video. Kita akan mencoba melalui cara yang kedua ini. Kita klik ini. Pilih file yang ada di komputer atau di laptop ini. Kita akan mengupload doa keselamatan oleh Kaisan. Kita klik, lalu open. Sebelum mengupload, ada beberapa hal yang perlu kita tulis. Misalkan ini ada judul. Judulnya adalah doa keselamatan. Deskripsinya, doa keselamatan ini dibacakan secara online oleh seorang peserta pengajian di Perum Gria Mahkota Jaya, Jalan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Peserta tersebut bernama Kaisan. Ini deskripsinya.
Lalu kita upload thumbnail atau cover YouTube. Klik yang tanda plus, ada tulisan upload thumbnail. Kita pilih ini, sudah ada. Kita masukkan thumbnail ini. Open. Thumbnailnya ini doa keselamatan bersama Kaisan. Setelah itu playlist, kalau ada kita pilih, kalau tidak ada kita lewat saja. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Kalau video ini dibuat untuk anak-anak, berarti kita checklist ya. Setelah itu, klik berikutnya. Ada di sini elemen video, kita lewat saja, klik berikutnya. Visibilitas, pilih waktu publikasi dan siapa saja yang dapat melihat video Anda. Kita klik publik. Setelah itu kita publikasikan. Video dipublikasikan. Nah, ini link videonya. Kalau kita ingin men-share ataupun membagikan video ini kepada teman yang ada di Facebook, Twitter, email, dan lain sebagainya, kita tinggal menyalin saja linknya. Kita tutup saja. Sekarang kita cek video yang telah kita upload tadi. Inilah video tentang doa keselamatan yang barusan kita upload. Kita lihat atau kita klik ini untuk melihat lebih besar tampilannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Inilah video tentang doa keselamatan yang barusan saya upload melalui channel Sanuri Maulani. Rekan-rekan, demikianlah cara mengupload video di channel YouTube. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.